Assalamualaikum guys. Hari ini kita menuju ke hari ini kita berada di Bukit Bauk Dungun. Hari ini kita nak pergi makan mi campar Mak Wan. Mak Wan mi campar. Dulu dia punya kedai ada di pantai Terutama Lipat Dungun, bersebelahan dengan Padang Kof. Kemudian dia dah tukar. Selama PKP ni, hari ni kita nak pergi makan vlog. Dah lama nak makan mi campar Mak Wan. Ok, jom ikut saya. Ok guys, kita dah sampai guys. Kita kena parking dulu guys. Oh, kalau nasib tak baik tak boleh parking. Parking penuh sini, tapi saya bernasib baik hari ni. Ha, kita dah order ni. Kita tunggu dulu. Okey, kita tunggu dulu. Tunggu order sampai. Sambil tu kita setting-setting dulu. Tengok ni orang ramai. Kita setting kamera dulu. Okey, dah sampai tu. Mana suhu ni? Aduh. Kadang-kadang barang tak cukup kat sini ni. Penuh sangat ni. Dia tak terlayan dah ni. Terpaksa kita cari sendiri sudu ke, tisu ke. Aduh. Dulu, sabar dulu. Mi sudah sampai, bahan perasa pun sudah sampai. Kita tengok dulu. Asam lemak, limau nipis. Gerak sudah ada, sudunya lambat. Aduh, kita setting dulu. Tengok-tengok tisu duduk mana. Semua dah ada di atas meja, kita yang tak ada ni. Nanti dulu, lambatnya pulak ni. Tak tanya pun, susah juga ni. Cari sendirilah. Sambil saya cari sudu ni, inilah apa tu, pekerja-pekerja Mak Wan mi campar yang di belakang tabir. Situ dah sampai dah. Itu tampak sampai kita ambil kat kaunter. Layan muka dia. Aduh. Nanti dulu kita nak standby dulu. Okey. 5 minit dia stop. Jaga ya. Standby dulu. Kita tengok dia lada dia ada ke tak ada. Wah, lada ni boleh tahan juga ni. Pedasnya orang kata. Kita rasa dulu tengok. Sebab yang mi yang sampai ni mi yang standard. Kemudian dia ada perencah dia. Mana kita tambahlah. Kita nak pedas lagi ke, nak manis ke, nak masin. Hari ni saya tambah lada. Lada dah bagi dia menyengat sikit. Kemudian saya tambah limau nipis. Bagi dia masam sikit. Bagi dia masam dulu. Semua disediakan dalam ni. Dengan kicap, lada sulah, semua apa tu? Kicap udang. Kicap udang pun ada juga. Kita ambil, kita tambahkan dengan untuk selera kita. Kita sesuaikan dengan selera kita ini. Barulah panas-panas lagi ni. Okey. Selagi mata anda boleh tumpukan pada bahagian belakang tu juga. Tengok yang baju kuning tu. Okey juga kalau tak mula yang video saya. Kita tengok mi yang telah saya gaul ni, kita tengok dia macam biasa-biasa je. Biasa-biasanya, tapi kalau nak tahu, ni daging dia. Daging, banyak daging dia. Daging dia lembut. Kita rasa, bismillahirrahmanirrahim.
bersihkan dulu. Untuk dulu saya tambah lada sulah bagi dia. Lada sulah ni untuk menyengat sikit lagi. Okey, kita rasa dulu sebelum kita kayu. On, bila dah sesuai kita on. Okey, jemput tengok. Jemput tengok ya. Jangan lupa tengok yang bahagian kanan saya tu, belakang tu. Ha. Okey juga. Sehabuk pula tengok bahan tambahan ni dulu depan ni. Kita alih dulu, kita alih dulu. Bagi tengok nampak. Tengok nampak, baru jelas sikit. Mi campur Mak Wan. Daging dia lembut. Banyak pun banyak daging dia. Banyak. Kita tengok sikit kelembutan dia. Kita boleh tengok kelembutan dia. Boleh lihat kelembutan dia. Bukan boleh rasa je, boleh tengok kelembutan dia. Rasa-rasa kalau makan mie ni tak payah air. Tapi hari ni saya order T.O. limau nipis. Panas-panas. Tapi rasa cukup lah. Kalau datang sini tak payah air dah. Air kuah dia pun dah cukup dah. Kalau dah tengok saya makan ni, okey juga lah. Apa tu, kalau
kadang dalam sini pun saya rasa boleh tengok kat belakang tu yang baju kuning tu yang bubuh ni kan. Okey juga lah kalau tamu tengok saya makan pun, tengok hak belakang pun kira okey juga lah. Jap. Tu tengok ni. Ini daging dia masih berdaging, banyak daging dia ni. Tapi rasa satu mangkuk ni hari ni tak cukup ni. Boleh makan lagi ni. Tapi kan nak tambah lagi rasa lambat pula ni. Makan sekadar-kadarnya. Ni yang saya tak tahannya, mi dalam tu dah tak ada dah, tinggal kuah je. Tak tahan pula kuah dia, sayang pula nak tinggalkan. Barang-barang perkakasan dalam tu dah habis dah. Duit dah kurang dah, dah habis dah. Tapi tengok tu, daging pun banyak lagi tu. Memang diakui lah, memang daging dia banyak. Puas hati lah kalau siapa yang penggemar mi sup Mak Awal ni. Cuma saya masa ni rasa nak lagi rasa. Lepas ni rasanya nak minta nombor telefon lah yang baju kuning tu, yang isi ni tu. Siapa nak nombor telefon boleh komen. Bagian ni yang tak boleh tahan ya. Bagian angkat mangkuk kasi licin. Ini memang legend lah, legend. Daripada budak sampai ketua ni memang satu kemestian lah. Siap lenggang lagi, kasih habis. Okey, dah habis dah. Ni licin. Licin. Adalah sikit-sikit tu. Okay, halal lah. Okey guys. Kita dah kenyang makan mi campak Mak Wan. Bukan nak beritahu mi campak Mak Wan terbaik, tapi kena selera. Okey, anda semua kena cuba. Jangan lupa subscribe Amdan Sidik di YouTube dan subscribe di bawah ni dan komen di bawah ni. Kemudian kita akan jumpa di lain episode. Assalamualaikum. Bye.